Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini, saya mau bikin video prank lagi yang judulnya tanya ke seseorang tiba-tiba jadi beku. Nah, nanti saya tanya ke seseorang, bilang, "Mas, misalnya saya mau beli pulsa, konter mana ya?" Terus saya jadi beku kayak gini. Sana atau sana. Nah, terus, "Mas, kok badan saya jadi kaku ya? Kok saya nggak bisa gerak? Tangan sama kaki ada yang megang ini. Gimana ya, Mas ini?" Mau tahu reaksinya seperti apa? Kalian langsung saja tonton videonya. Tapi seperti biasanya, kalau kalian belum subscribe, subscribe terlebih dahulu di bawah ini ya. Agar saya makin semangat bikin video-video yang lucu, gokil, dan menarik, yang pastinya menghibur kalian semua, oke? Gak usah berlama-lama, langsung saja kalian tonton videonya. Permisi mas, masnya orang sini bukan ya mas? Bukan. Kalau mau cari pulsa di mana ya? Konter-konter. Ya, rumahnya mana ya mas? Karangdowo. Oh sampai sini tuh. Mau cari pulsa di mana ya? Cengkong beri kemauan mas. Ya mas, makasih ya mas. Kok saya nggak bisa gerak ya mas? Saya nggak bisa gerak, gimana ya mas? Mas? Kayak kaku gitu loh, kayak ada yang megangin aku gitu. Oh no. Gimana ya mas? Kayak ada yang gitu loh. Jadi kaku kayak gini. Mas, tolong mas. Mas. Mas, ini gimana ya mas? Mas. Gak bisa gerak ya mas. Mas, tolong dong mas. Mas. Mas, tolong mas. Mas. Assalamualaikum, mas. Mbak, kalau mau ke RSI Klaten lewatnya mana ya? RSI Rumah Sakit Islam. Mbaknya orang sini kan? Oh, masnya orang sini. Klaten kan? Tapi tahu RSI. Betulnya sana. Motor. Mas kok saya nggak bisa gerak ya? Kayak, aduh, di sini. Kok kayak ada yang nahan gitu ya? Gimana ya mas ini mas? Aduh, nggak bisa gerak ini. Kayak ada yang megangin gitu loh. Di tangan sama di kaki ini. Tadi tangan sempat bisa gerak tapi sekarang kok nggak bisa ya? Kenapa ya ini ya? Aduh, gimana ya mbak? Gak bisa gerak ini mbak. Maksudnya dari mana ya? Saya Klaten. Aduh, kok gak tau RSI? Gimana? Ini gak bisa gerak ini. Tolong dong mas, gimana ya mas ini mas? Nah, mas. Iya mas, tolong mas. Ini coba sampean gerakin dong mas. Cepet mas.
tanya, Mbak. Mbaknya orang sini bukan? Bukan. Bukan toh, orang mana? Ke Jogja toh. Mau cari kontri mana ya? Ya kota. Kota. Wow. Oh ya. Makasih ya, Pak. Ya, Pak. Mbak, kok saya nggak bisa gerak ya, Mbak? Kenapa ya ini ya? Kayak ada yang megangin gitu loh. No. Ini gimana ya? Kenapa ya ini ya? Aku gak laku. Aku gak laku. Gak bisa gerai, Mbak. Gimana ya ini ya? Kayak ada yang megang gitu loh. No. Saya lagi bikin video itu loh, kameranya itu loh. Maaf. Santai. Mau ke Mbaknya orang sini bukan? Kalau mau ke stadion Trikoya lewatnya mana ya? Oh tutup dong. Lewatnya. Motori. Lurus kan? Oh. Bisa aja kodim. Nanti kodim gitu kan di kanan jalan. Berarti lurus ke sana. Nanti ada kodim di kanan jalan. Kodim tentara itu, Mas. Gak jauh kok. Pokoknya pelan-pelan aja. Kalau gak kimia parma. Kok enggak bisa gerak ya, Mbak? Saya, Mbak. Kok saya kayak saya enggak bisa gerak ini, Mbak. Tolong, Mbak, ini gimana ya? Enggak bisa gerak ini, Mbak. Kenapa ya ini ya? Ya ini gak bisa gerakin, Mbak. Kenapa ya ini ya? Wow. Mbak, gimana Mbak ini, Mbak? Gak bisa gerakin, Mbak. Gimana ya, Mas? Ini gimana ya? Aduh. Kayak ada yang megangin gitu loh. Kaki sama tangan nih. No. Berat banget mas kakinya, nggak bisa gerak ya. Kenapa? Nggak tahu.
sama tangan juga ini nggak bisa digerakin. Kenapa ini ya? Duduk biasa lah, coba. Gak bisa. Kenapa ini ya? Masnya orang mana? Saya orang Klaten. Gimana ya ini ya? Aduh. Gimana ya mas? Aduh. Astagfirullah. Gak bisa gerak ya mas. Astagfirullah. Gimana ya mas? Gimana ya ini ya? Coba dong mas, Mas, tolong dong mas. Gimana ini? Ya, digerakin mas. Ya. Assalamualaikum. Permisi mas. Masnya orang sini bukan? Kalau mau ke stasiun lewatnya mana ya? Berarti lewatnya situ. Iya. Ada pertigaan lurus terus, pertigaan lagi ke kiri, ambil ke kiri jalan. Mas kok saya enggak bisa gerak ya? Kenapa ya? Enggak bisa gerak ini? Kayak ada yang pegang gitu loh. Masa? Iya. Kaki sama tangan ini. Bener mas. Mas, udah mulai mas. Mas? Hah? Oh, udah mulai ya? Oh, gak tahu. Ketiduran guys. Oke, gimana? Seru kan videonya? Sampai disuruh istighfar ya. Mas, istighfar mas. Istighfar mas. Ya Allah. Oke, kalian kalau suka sama videonya ini jangan lupa di like. Kalau tidak suka ya kasih saran di komentar ya. Video saya kurangnya apa, tidak sopan atau gimana, pokoknya kasih saran aja di komentar. Dan kalian jangan lupa yang punya ide prank yang gokil, komentar aja di bawah ya. Nanti insya Allah saya bikin, oke? Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. See you next video.